mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2021. Di mana Dinas Pendidikan Kebudayaan Bondowoso bersama-sama seluruh jajaran guru-guru agama dari tingkat SD, SMP Kabupaten Bondowoso melakukan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan Seminggu Hari Santri Dikbud Bondowoso. Tentu tujuan dan harapan dari kegiatan Hari Santri adalah ingin meneladani, ingin melakukan jejak-jejak sejarah para ulama kita, yang mana kalau kita pikir kembali kepada masa perjuangan para ulama, luar biasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka kita sebagai penerusnya wajib dan seharusnya tetap meneladani jejak-jejak para ulama itu. Nah, salah satunya adalah melalui kegiatan Hari Santri Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada para panitia yang sudah melakukan Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada para panitia yang sudah melakukan perencanaan dari awal dan juga sudah melakukan pemetaan terhadap lomba-lomba yang akan segera kita laksanakan. Mengingat COVID-19 karena masih ada, maka lomba-lomba itu sebagian besar dilaksanakan dengan cara daring atau dengan cara virtual. Perjuangan para ulama luar biasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka kita sebagai penerusnya wajib dan seharusnya tetap meneladani jejak-jejak para ulama itu. Nah, salah satunya adalah melalui kegiatan Hari Santri Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada para panitia yang sudah melakukan perencanaan dari awal dan juga sudah melakukan pemetaan terhadap lomba-lomba yang akan segera kita laksanakan. Mengingat COVID-19 karena masih ada, maka lomba-lomba itu sebagian besar dilaksanakan dengan cara daring atau dengan cara virtual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, selain ucapan terima kasih kepada panitia, kami juga berharap dukungan partisipasi dari semua kepala sekolah, baik tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Bondowoso. Kita sukseskan Hari Santri tahun 2021. Hari Santri tetap akan menjadikan kita sebagai warga negara yang mempertahankan NKRI. NKRI harga mati, Hari Santri kita sukseskan di Kabupaten Bondowoso. Itulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.